Hai, brother dan sisterku yang terkasih. Selamat datang di Saya Ikan. Gimana nih? Udah pada sarapan belum? Sarapan dulu brotherku, biar kuat ya. Kuat menghadapi cobaan hidup. Brother, sayang ikan kedatangan barang lagi nih. Tereng. Wih, lihat tuh brotherku. Stiker khusus akuarium. Putih glossy brotherku. Lihat tuh brotherku, warna putihnya depan belakang. Wow. Oke, brotherku, sekarang saya akan coba ukur lebar stiker akuarium ini brotherku dengan meteran ya. Tuh, lihat brotherku, untuk ukuran lebarnya 45 cm. Stiker akuarium yang saya order ini panjangnya 6 meter, brother. Brother, stiker akuarium putih glossy ini saya dapatkan dari Tokopedia, brotherku. Dengan nama tokonya Gendis Stiker. Oh iya, brotherku, untuk harganya Rp9.750 per setengah meter atau 50 cm kali 45 cm. Oke deh, brotherku. Seperti apakah cara pemasangan di akuariumnya dan seperti apa hasilnya kalau sudah terpasang di akuarium? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, brother dan sisterku yang terkasih, balik lagi nih di Sayang Ikan. Oke, brother, gak usah tunggu lama-lama ya. Saya akan segera pasang stiker akuarium di akuarium kecil saya, brotherku. Biasalah. Untuk mempermudah pemasangan, pertama-tama stiker akuariumnya akan saya ukur dulu sesuai dengan luas kaca akuarium. Setelah itu, saya akan potong menggunakan gunting saja, brotherku. Oh no. A few moments later. Oh iya, brotherku, dipastikan permukaan kaca akuariumnya bersih ya. Berikutnya, permukaan kaca akuarium saya semprot dengan menggunakan cairan sabun pencuci piring, brotherku. Hey. Setelah itu, baru deh saya pasang stiker akuariumnya. Oke. Hasil yang maksimal supaya tidak ada gelembung udara, saya menggunakan alat bantu seperti ini, brother. Alat untuk membersihkan kaca. Wow. Jika merasa cairan sabun dan gelembung udara sudah tidak ada, alias sudah rapi.
Saatnya saya akan potong bagian stiker yang tidak terpakai, brother, dari setiap sisi kaca akuarium. Wow. Jika sudah beres, saya akan lakukan hal yang sama untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Oke, brotherku dan sisterku yang terkasih. Untuk pemasangan stiker akuarium warna putih glossy-nya sudah beres nih, brotherku. Stiker akuarium sudah terpasang di bagian belakang, lalu samping kanan dan samping kiri. Untuk pemasangan stiker akuarium ini susah-susah gampang, brotherku. Lol. Maklumlah, amatiran. Brotherku, dua akuarium kecil ini akan saya manfaatkan untuk menyimpan ikan cana kecil, brother. Oke deh, brotherku dan sisterku yang terkasih. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan yang akan kita jalani. Bye.